Kebahagiaan akan penantian calon buah hati tercinta kini menyelimuti hari-hari Jessica Iskandar dan Vincent Verhaagh. Tinggal menghitung hari, keluarga kecil mereka bersama El Barak akan kehadiran anggota baru. Namun, baru-baru ini Jessica menuai sorotan tajam netizen lantaran bersama El melakukan prank pecah ketuban terhadap Vincent. Lantas seperti apa reaksi Vincent sebagai suami siaga saat pertama kali mendengar bahwa istrinya mengalami pecah ketuban? Benarkah ide tersebut datang dari El dan ia pula yang merencanakan semuanya? Di balik semua sorotan tajam, tetap saja Jessica tengah bersuka cita menanti hari persalinan tiba. Lantas seperti apa cerita wanita yang akrab disapa Jedar ini saat merasakan kontraksi palsu hingga keinginannya untuk melahirkan dengan prosesi normal? Tinggal menunggu hari jelang hari kelahiran sang buah hati. Seperti apa sigapnya Vincent dan Jessica yang bahkan sudah berjaga-jaga mulai menyiapkan koper di mobil mereka? Dan seperti apa persiapan keduanya membeli perlengkapan bayi semenjak lahir hingga sampai umur 1 tahun? Pemirsa, bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan menyambut kelahiran calon buah hatinya yang tinggal menghitung hari, kabar tidak mengenakan menerpa seorang Jessica Iskandar. Hal tersebut lantaran baru-baru ini ia bersama sang putra El Barak Alexander melakukan prank pecah air ketuban kepada Vincent Verhaagh. Melalui akun Instagramnya @inijedar, dirinya pun mengunggah potongan video saat ia melakukan prank tersebut. Demi terlihat meyakinkan, Jessica bahkan sengaja menumpahkan air putih ke celananya. Agar lebih mendramatisir, ia pun juga menjatuhkan kursi dan kemudian duduk di lantai lalu berteriak. Momen itu pun akhirnya menuai hujatan dari warganet. Tidak sedikit dari mereka yang mengatakan bahwa prank yang dilakukan Jessica tidaklah pantas dan pamali. Terlebih, mengingat usia kehamilannya yang hanya tinggal menunggu hari. Lantas seperti apa cerita Jessica Iskandar terkait prank terhadap suaminya itu? Benarkah semua merupakan ide dari El Barak yang bahkan merencanakan semuanya? Idenya El Barak. Terus aku setuju. Oh ya udah deh El, ayo kita kerjain papa. Tapi Vincent tuh paling susah dikerjain, jadi gagal. Kenapa sih gagal? Ah, nggak tahu. Kurang jago actingnya. Kurang. Gitu. Dia reaksinya gimana kemarin ke Vincent? Awalnya sih shock. Kaget ya kan? Ya yes. Namanya kan siaga, jadi kayak langsung pas lompat. Pas aku dengan teriakan yes, mama kontraksi, langsung lompat dari kasur. Habis itu pas lihat muka-muka anak-anak di bawah, ah ini mah ditipu aku, ini mah prank, ini semua udah ketawa ke TV. Tapi awal-awal kaget. Itu idenya El Barak si sebenarnya. El yang pengen ngeprank. Iya, pagi-pagi dia manggil aku, "Mama, ayo kita prank papa yuk." "Prank apa, El? Mama pura-pura kontraksi aja." "Oh iya, boleh," gitu. Terus dia rencanain tuh semuanya. Di tengah-tengah dia ganti rencana dong.
aku sempat bingung gimana El, papa jadi naik ke atas nih gitu. Tapi ya udah, akhirnya kita bikin di bawah. Tadi mau di kamar di atas jadi di bawah. Habis itu aku prank, aku basahin kan cerita kan pecah ketuban dong. Ya, yeah, dari semua sorotan tajam yang mengalir dari warganet, ada pula yang menyayangkan karena membayangkan perasaan seorang suami saat mendengar kabar air ketuban istrinya pecah. Terlebih, Vincent pun selama ini diketahui sangat siaga dan menaruh perhatian penuh untuk Jessica dan calon janin dalam kandungannya. Lantas benarkah Vincent sempat merasa panik, bahkan hingga loncat dari kasurnya untuk melihat kondisi Jessica? Dan seperti apa yang ia rasakan saat mengetahui bahwa semua itu hanyalah prank semata? Awalnya El langsung teriak-teriak kan, Vincent lompat, di kamera tersembunyi, lompat dia. Abis itu, gak tau kamu balik lagi main ya? Karena aku lihat semuanya ketawa, dia doang yang serius. Terus aku lihat ini kok kamera kru kita kok ketawa, El juga ikut ketawa. Ah ini pasti prank ini. Mbak, ada mbak? Sempet naik ke atas. Pak, ayo pak, gotong ibu, ayo. Karena mbaknya awalnya gak tahu ini prank, jadi mbaknya dia ke atas stres. Pak, ayo pak, gotong ibunya pak, gotong ibu, ayo. Aduh, ya udah deh aku turun bentar. Pas turun ke bawah, ya kelihatan semuanya senyum, ketawa. Lompat aku dari kasur, aku langsung lompat. Pas aku lihat ke bawah, ah semuanya senyum ketawa, ah udah deh. Tapi sempet panik. Maksudnya aku udah siap lah kalau emang ini nanti terjadi lagi udah. Di balik semua sorotan tajam yang diterima, namun Jessica tetap tengah bersuka cita menanti hari persalinan tiba. Lantas seperti apa cerita wanita yang akrab disapa Jedar ini saat merasakan kontraksi palsu hingga keinginannya untuk melahirkan dengan proses normal. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di balik sorotan tajam publik yang kini mengarah kepada dirinya, Jessica Iskandar seolah tak mau ambil pusing dan tetap fokus pada kehamilannya. Terlebih, dalam kurun waktu seminggu ini, ia pun akan segera menjalani prosesi persalinan. Saat ini, Jessica belum memutuskan pergi ke rumah sakit karena masih mengalami kontraksi palsu. Lantas, seperti apa saran dari dokter untuk waktu terbaik bagi Jessica segera menginap di rumah sakit untuk mempersiapkan persalinan? Benarkah pula ia masih tetap dengan keinginannya untuk melahirkan secara normal? Kalau HPL sih masih di 40 minggu kan? 40 minggunya itu masih semingguan deh. Seminggu lagi? Tapi kan udah bisa lahir dari minggu-minggu kemarin. Ibarat kata bayinya tuh udah siap untuk keluar. Karena normal kita nunggu aja, alami kan. Jadi kita nunggu aja sampai bayinya yang pengen keluar aja. Iya, sampai mules-mules. Ya, itu udah ada ritmenya tiap 10 menit sekali kata dokter baru ke rumah sakit. Kayak kemarin tuh paling cuma kayak ada pagi, terus kayak 10 menit, 15 menit hilang. Terus ntar ada lagi, tapi abis itu pas ada lagi, ntar nggak ada lagi gitu. Jadi belum ada ritmenya gitu. Nanti belum nunggu itu aja, nunggu kontraksinya. Udah 10 menit sekali baru ke rumah sakit. Katanya sih nanti perutnya kenceng, sakit perut, terhilang, ntar ada lagi, terhilang. Tapi yang kontraksi yang udah pasti kata dokternya itu kalau kayak ototnya tuh langsung kayak ngekram, kayak kram gitu. Terus itu lama tuh, nggak hilang-hilang. Yeah. Nah, itu udah tanda.
Antusias menyambut kehadiran buah hati juga dirasakan oleh Vincent Verhaagh yang ia tunjukkan dengan sikapnya sebagai suami siaga. Aksi Vincent yang rela menemani Jessica selama 24 jam penuh pun bahkan viral di media sosial dan menuai reaksi positif dari warganet. Lantas, seperti apa romantisnya perlakuan Vincent terhadap Jessica sebagai suami siaga jelang seminggu kelahiran buah hatinya? Aku juga happy, bersyukur dikasih karunia lagi sama Tuhan, terus dikasih kesempatan yang indah ini bersama pasangan aku, anak, gitu. Terus ya pasti happy banget lah pokoknya. Itu kan badan aku tuh udah mulai ngerentak sini kan. Itu sebenarnya udah dari berapa bulan sih, dari 5 bulan tuh aku udah mulai pegel-pegel. Terus kaki aku mulai sakit-sakit. Terus pinggang, punggung, sini nih sakit-sakit. Terus kalau Vincent tuh siaga, sayang pijitin aku dong. Pijitin. Padahal, tapi aku selalu minta sebelum aku mandi, soalnya aku kalau tangannya bau balsem kurang enggak nyaman akunya. Saya kan pakai balsem yang agak bau tuh yang keras. Dia pakai yang keras. Kuning tuh, yang pedes juga. Iya. Jadi pas sudah pijit dia, tanganku yang juga ngikut. Kalau aku lagi mood swing, terus Star Vincent. Night, Mami. Night, sayang. kasih support. Jadi kadang-kadang aku kan suka sensitif ya. Namanya lagi hamil, sensitifnya tuh double. Terus jadi tuh kadang Vincent tuh suka kasih support gitu-gitu. Jadi semangat lagi. Terus kadang aku kan suka ngerasa gendut. Terus Vincent juga selalu support. Ya iyalah, namanya orang hamil pasti gendut. Kalau nggak mau hamil, baru kurus terus gitu. Ya aku sering bilang, maksudnya kalau hamil ya harus jalanin prosesnya. Maksudnya nikmatin aja. Dan ini bukan dia doang, maksudnya semua wanita yang hamil pasti naik berat badan ya kan. Terus ya udah, terus gimana caranya dia jadi nyaman, jadi ikut stop nge-gym biar ya udah yang nih kita sama-sama gendut, nanti setelah lahiran udah fit, udah maksudnya udah kuat lagi badannya apa segala, kita sama-sama nge-gym. Ketika aku nggak sibuk, aku nggak abisin di gym atau di mana, paling aku sibuknya tuh di tempat kerja sama di proyek kan lagi bangun rumah. Nah selain itu aku menghabiskan waktuku tuh sama dia. Jadi kayak sama gitu El sih, gitu. Sama El. Maksudnya sama keluarga, aku di rumah sama mereka. Aku gak nge-gym atau pergi kemana-mana, enggak. Selama hamil selalu ada. Tak hanya Vincent Verhaagh, antusias menyambut kelahiran calon buah hati di kandungan Jessica Iskandar juga dirasakan oleh sang putra El Barak Alexander. Tidak mau kalah dengan Vincent, El pun berusaha menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok kakak yang baik. El melakukan bersih-bersih rumah, mulai dari mengelap meja hingga menyemprotkan cairan disinfektan di berbagai perabot agar tetap terjaga kesterilannya untuk menyambut adiknya pulang ke rumah. Di usianya yang akan menginjak 8 tahun, El pun turut menunjukkan sisi perhatiannya kepada sang mama. Happy. Excited, nervous, and ready to be a big brother. Oh, dia dari sebelum aku hamil dia udah minta adik kan. Terus pas aku hamil seneng banget dia. Terus dari awal-awal pas perut aku belum keluar, kok belum, mana adeknya, katanya ada adeknya. Ya sabar El, lagi di proses di dalam. Terus pas mulai ada perutnya, pagi-pagi dielus-elus kepalanya, didoain sama dia. Jadi dia sebelum tidur selalu antusias doain adeknya, aku, papanya gitu. Jadi dia excited banget dia. Adek, mudah-mudahan adek berkembang di perut mama jadi adek yang sehat. Nanti El mau ajak adek main bola, belajar basket. Iya, belajar piano, surfing. Pokoknya nanti kita main bola lawan papa gitu-gitu. Doanya doa yang lucu-lucu. Gitu, pakai adek selamat tidur. Doa anak kecil lah yang sama papa, jadi harapan dia masukin ke doanya. Mm-mm. Membuktikan diri dia udah gede gitu. Dia udah inisiatif buat bantuin aku kan, masukin barang, rapihin belanjaan gitu. Dari kemarin bebenah,
kemarin dia lap meja, makan, dapur, siapin makanan, bersihin kantor, pokoknya awal-awal Mbak Mudik aja dia udah mulai tahu harus bantu aku gitu karena dia tahu aku lagi hamil. Meja makan dibersihin, dilap, kulkas dikeluarin, semua barang-barang di dalam kulkas dilap, kulkasnya dimasukin lagi sama dia, kayak gitu. Jadi dia emang cerdas anaknya, bener, pinter banget ya. Banyak banget dia sekarang, apalagi di usia-usia dia yang mau menginjak 8 tahun, terus dia ingin membuktikan diri dia sebagai seorang lelaki. Jadi kayak misalnya kalau aku lagi pergi sama dia berdua, terus dia pasti selalu bawain barang aku, tas aku. Vincent tuh orangnya jahil banget kan. Kalau Vincent lagi jahilin aku, terus El Barak ntar dia bilang, "Papa jangan gitu, kasihan mama," gitu. Jadi dia udah bela-belain aku gitu. Terus pokoknya dia udah mulai itu deh ngejagain gitu. Kadang-kadang dia bukain aku pintu mobil. Terus apalagi ya? Dia ambilin minum, bantuin banyak deh. Bersih-bersih. Menghitung hari jelang kelahiran sang buah hati. Seperti apa sigapnya Vincent dan Jessica yang bahkan sudah berjaga-jaga mulai menyiapkan koper di mobil mereka. Dan seperti apa pula persiapan keduanya membeli perlengkapan bayi semenjak lahir hingga sampai umur 1 tahun. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hari demi hari tentunya kini dijalani Jessica Iskandar dan Vincent dengan penuh penantian disertai doa agar hingga tiba waktunya sang buah hati lahir ke dunia diberi kekuatan serta kelancaran. Kesigapan Vincent sebagai seorang suami pun juga ia tunjukkan dengan merencanakan segala keperluan untuk hari persalinan. Ia dan Jessica bahkan sudah menyiapkan koper di dalam mobilnya sejak jauh-jauh hari guna mengantisipasi jika tiba-tiba Jessica mengalami kontraksi dimanapun dan kapanpun, mereka dapat langsung bergegas ke rumah sakit. Lantas bagaimana perihal nama? Benarkah Jessica dan Vincent masih belum bisa menentukan dan memilih hingga sang buah hati lahir ke dunia? Nah, koper di belakang udah standby. Udah 100%. 100. Udah A sampai Z udah. Cuma tinggal waktu bayinya mau keluar ke rumah sakit. Udah welcome. Projo. Iya. Koper apa segala udah kita siapin dalam mobil. Jadi mau kita ke mall atau mau ke rumah teman atau kemanapun, kalau emang dianya kontraksi langsung harus ke rumah sakit, ya langsung aja. Nggak usah pulang, ambil tas atau gimana, atau packing lagi. Kita pokoknya udah siapin di dalam mobil. Udah seminggu mungkin dalam mobil. Ya, langsung angkat masuk mobil, langsung jalan aja. Nama udah kan, kemarin sempat bingung nih. Nama ada beberapa yang kita mau pilih, cuman kita mau liatin karakter bayinya aja biar namanya tuh tepat. Gitu. Mungkin akan kayak L lagi, akan disebut L atau? Enggak, beda. Biar kalau dua-duanya L nanti bingung. L Al-Ul. Al-Eldul. Al-Eldul. Enggak, ini kayaknya beda ya. Beda. Ini tapi nanti lihat pas bayi lahir, terus lihat situasi karakternya kayaknya papanya gitu. Soalnya kan kali ini pemilihan nama papanya yang... Ya enggak juga, maksudnya kita bersama. Dari bersama. Kemarin aku minta nama, yuk yang bilang enggak, maksudnya bersama lah. Oh, kita memutuskan bersama. El juga kasih input sama nama-nama, bersama iya. Maksudnya lah. Kita sebagai keluarga ya bersama juga. Semakin dekat dengan waktu persalinan, Jessica dan Vincent pun tentu melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut kehadiran calon buah hati.
Selain memilih rumah sakit serta dokter untuk hari H nanti, keduanya pun juga sudah membeli begitu banyak perlengkapan untuk bayi yang diketahui berjenis kelamin laki-laki tersebut. Saking antusiasnya, Jessica dan Vincent bahkan sudah mempersiapkan barang-barang keperluan sang buah hati sejak lahir hingga jangka waktu 1 tahun ke depan. Lengkap nih, habis belanja baby-baby. Semuanya nih full di belakang tuh, semua baby-baby. Alat-alat baby, baju-baju baby dan kebutuhan buat newborn sampai 6 bulan ke 12 bulan. Kalau masalah jalan-jalan yang dia nggak terlalu suka, cepet capek. Tapi kalau masalah shopping, nah jangan ditanya, bisa berjam-jam. Ya gitu, excited banget soalnya ngelihat baju-baju bayi kan lucu-lucu ya, kecil-kecil gitu. Terus jadi kayak, oh ini mau, itu mau, ini mau gitu. Jadi kayak seneng aja belanja buat si kecil gitu. Ini baru karena 10% ya. 10%. Iya, iya, belum dikirim lagi. Belum dikirim-kirim. Tapi kalau masalah barang-barang yang lama, jedanya juga terlalu lama sih, 8 tahun kan. Jadi kalau mau dipakai lagi kan agak. Iya. Tapi kalau umpamanya jedanya 1-1,5 tahun, nggak apa-apa, aku mah fine-fine aja. Tapi juga barang-barangnya si El yang dulu dia masih kecil juga orang. Entah kemana kan. So jadi ya barangnya baru semua dia. Soalnya pas udah di situ bingung, adanya kan apa yang kita butuhkan buat newborn. Ini. Oke, udah angkut. Oke, ini kayak gitu aja pas nyampe rumah loh. Kok ini banyak banget. Iya kayak gitu. Tapi kan enggak apa-apa. Maksudnya kalau emang kebanyakan kan kita juga masih bisa kasih-kasih. Iya, kasih-kasih juga gitu. Aku tuh enggak tahu ya, ini aku agak posesif orangnya sama bayi. Gitu kadang-kadang enggak jangan yang itu. Tapi Vincent kan kadang kan kayak pengen anaknya pakai baju yang Vincent mau. Terus aku kayak jangan yang itu, keramaian gitu. Padahal itu posesif banget, itu aku salah di situ. Suka demanding kadang-kadang. Demanding aku jadinya. Tapi kan hamil namanya kan, jadi ya udah aku telan. Sabar-sabarin aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.